mulai resah menunggu engkau datang berpita cinta sepatu hitam kau bawa cinta yang ku pesan oh aku mulai ragu dengan keberanianku berapa cinta kau tawarkan berapa banyak yang kau minta aku merasa terjebak dalam lingkaran membiusku namun dorongan jiwa tak sanggup ku tahan iblis manakah yang merasuk aku memilih cara ini mungkin karena ku merasa tak punya apa-apa dan ketika engkau datang aku pejamkan mataku samarku dengan suaramu lembut memanggil namaku seketika sukmaku melambung kuputuskan untuk berlari menghindarimu sejauh mungkin cintaku kandas di rerumputan oh 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 oh. Sadar cinta tak mungkin ku kejar akan ku tunggu harus ku tunggu sampai saatnya giliranku dan ketika engkau datang aku pejamkan mataku samarku dengar suaramu lembut memanggil namaku seketika sukmaku melambung kuputuskan untuk berlari menghindarimu sejauh mungkin cintaku kandas di rerumputan oh 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 oh. Selamat malam. Selamat malam, Mas Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya, Mas ya. Ya, amin.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Aduh, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Hari ini kita menampilkan tribut Ebit GAD bersama Mas Narko dan Mas Imam. Terima kasih yang sudah pada datang. Turunin dulu dong ininya. Saya pengen siapa aja yang datang tuh, saya mau bacain dulu. Nara, Ruli, Nis, Ruli ada di sini malah. Ruli operator di kita. Siapa aja yang datang? Pamela hadir, Nis hadir, Nara 38, Chevy, Wooden Steel Drum, The Pamela. Terima kasih sudah datang semuanya. Apa saja sudah disiapkan Mas lagu-lagunya Mas? Banyak ya? Ada banyak kita siapkan semuanya. Cuman sekarang ini Mas, apa suara saya lagi agak kurang sehat sedikit, agak batuk gitu. Jadi enggak apa-apa. Jadi kurang-kurang. Terima kasih Ulfa. Jadi Mas Narko ini kemarin sekitar berapa hari Mas? 3 atau 4 harian lah. Enggak, sebelumnya memang sakit-sakit. Enggak, saya udah sakit apa? Udah sembuh lah ya. Iya. Max Finn, thank you Max Finn. Mas Imam, yes, ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, selalu antigen dong. Iya, rutin. Oke, terima kasih. Gedung Rengan TV, sarana hiburan kita yang paling keren untuk sekarang ini. Bisa live secara horizontal dengan berbagai kamera kiri dan kanannya. Berhenti tuh. Oke. Berbagai kamera, ada musik, ada podcast dan lain-lain. Terus kemudian kita akan selalu menampilkan tiap hari konten-konten yang bermutu, yang kita bisa duduk nonton, bahkan enggak perlu dilihat pun kita bisa dengerin dengan santai. Kenapa Rian? Aman ya, oke. Lagu berikutnya. Apa Mas lagu berikutnya Mas? Lagu untuk sebuah nama. Ya lagu ini hampir penggemar Ebit atau yang di luar Ebit pun kadang lagu ini juga terkenal banget Mas. Jadi lagu ini itu ya, Pak Ebit begitu muncul ke belantika musik Indonesia, lagunya lagu ini yang akan kita mainkan kali ini. Gitu? Iya. Pertama kali rekaman lagu ini, merilis album. Apa judulnya tadi? Judulnya lagu Untuk Sebuah Nama. Untuk Sebuah Nama. Ada di album Kamelia 1. Album Kamelia 1. Oke, silakan Mas. Oke. Mengapa jiwaku mesti bergetar, sedang musik pun manis ku dengar. Mungkin karena ku lihat lagi lentik bulu matamu, bibirmu, dan rambutmu yang kau biarkan jatuh berderai di keningmu, makin mengancah aku terpana. Kau goreskan kita cinta. Sedang engkau tepat di depanku, mestinya ku berdiri berjalan ke depan, ku sapa dan ku nikmati wajahmu, atau ku isyaratkan cinta. Semua tak aku lakukan,
kata orang cinta mesti berkorban. Buat para penggemar lagu-lagu Ebit Gade, ya kan, dua buah lagu sudah kita nyanyikan, ya mungkin atas segala kurangnya mohon maaf karena memang kondisi saya lagi panik, kurang stabil, lagi batuk-batuk, atau mungkin ada syair nanti syair yang salah mohon dimaklumi. Oke, lagu selanjutnya yang punya kesempatan, punya waktu, inilah saya dari Ebit Gade, masih ada waktu. Jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Oh, oh, oh. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kasihnya hanya atas kehendaknya.
kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun hilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Tak mengerti, yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun hilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Semuanya menjawab tak mengerti, yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Oke, terima kasih. Dua lagu berturut-turut sudah dinyanyikan oleh Mas Narko feat Imam Hermawan. Kalau di YouTube namanya Imam Kuncir, di Facebook juga namanya Iwan Kuncir. Kalau Mas Narko itu Narko Ebit. Narko Ebit. Dia dulu pernah masuk TV untuk X Factor ya, Mas ya. Betul, betul, betul. Terus kemudian kalau Mas Imam itu adalah keyboardis resmi Mas Ebit. Jadi Mas Ebit kemana-mana dia selalu membawa Mas Imam. Juga Mas Narko untuk lagu, beberapa lagu awal sebelum Mas Ebit nyanyi, selalu Mas Narko yang menyanyikannya. Buat check sound lah. Check sound ya. Jadi mereka setiap kemana-mana sampai ke seluruh, sampai kemana aja Mas? Sampai Surabaya Mas Imam ya. Purwokerto, Jogja, Surabaya, Purworejo, Tuban, Lamongan. Itu dengan Ebit Gade langsung. Tapi sekarang tiap Sabtu Minggu nongkrongnya di TMK.
Teh Nina terima kasih, Mas Herik terima kasih, Mas Surya tolong bantu saya untuk menjadi moderator ya. Valen, Nis, Pamela, semuanya yang di sini, Max, Nur juga terima kasih. Presiden Mutu tuh nggak berhenti berhenti tuh udah ngasih gift. Terima kasih Mas Herik. Senang sekali kan sekarang kita bisa mendapatkan sebuah tontonan menarik live TikTok yang tidak hanya dengan model yang lama. Live TikTok ternyata bisa dinikmati seperti di TV. Saya buktikan di TMK ternyata bisa. Teman-teman masih muda-muda yang mengerjakannya, saya cuma melihatnya tiap hari datang untuk ngecek, keren sekali hasilnya. Terima kasih juga untuk Pak Maurice yang di TikTok di Beijing, dia membantu saya untuk memberikan akses kepada Gedung Rengan TV agar bisa dilihat seperti ini. Ini gift apa? Oke, okay. Lagu selanjutnya ya, saya persilahkan untuk menyanyi, kita jangan terlalu banyak ngomong nanti, bosan kalau lihat saya. Oke, okay, ini sebuah lagu dari Mas Hirik, tentunya Abid Gade ya, ini sebuah, yeah. Ya. Oke, okay, cerita cinta Suminah dan Tukang Sapu, menceritakan tentang apa, cerita cinta, ya apa nih, kehidupan, mungkin kehidupan di pasar atau di mana, gitu, ya. Terjalinnya sebuah cinta antara tukang sapu dan tukang sayuran. Inilah cerita cinta Suminah dan tukang sapu, ciptaan Abid Gade bersama Senarko dan Imam Kunjir. Malam yang pekat terasa menyiksa, ku duduk sendirian di bangku pasar. Oh, 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 nyamuk terbanglah yang sesekali hinggap, menunggu pagi datang, menunggu kehidupan. Yang enggan tertidur, yang enggan bermimpi, senyum yang menawan, gadis kebaya jingga. Oh, 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 dinyalakan matanya, dipeluk erat bayangnya, Suminah bilam timur, anak pedagang sayur. Dicari sesobek kertas, dicari sepotong harang yang menggambar sebisanya, asal bisa terungkapkan perasaan yang menggebu. Suminah, aku cinta kamu. Berjalan mengendam pendam menuju sudut pilar timur, disorongkan hati yang terpana. Oh, semoga Suminah mengerti. Oh, oh, oh. Cinta cucu Adam begitu sederhana, tapi makna yang tersimpul begitu aku. Oh, 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 seorang tukang sapu punya cara sendiri beramu adon dan cinta ia berhak menikmati. Buat penggemar lagu
lagu lagu Ebit gini. Ayo kita bernyanyi bersama. Dicari sesobek kertas, dicari sepotong harang yang menggambar sebisanya, oh, asallah bisa terungkapkan perasaan yang menggebu. Subira, aku cinta kamu, yeah. Menuju sudut pilar timur disorongkan hati yang terpana, oh, semoga Sumira mengerti, oh, 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 oh. Cerita cinta Sumira dan tukang sapu. Ya, ini cerita yang unik sekali. Jadi antara cerita cinta anak kampung, cinta anak kampung, jadi jalinan cinta antara tukang sapu dan tukang sayur, anak tukang sayur, luar biasa dari Ebit Gade. Untuk lagu selanjutnya, lagu ini adakah request barangkali, barangkali, oh, iya. Oh apakah ada bejana dulu ya? Ya, ketika cinta apa nih terputus atau sudah tidak punya cinta lagi. Atau sedang dalam masalah cinta itu, tentunya dari masing-masing hati itu ada rasa ingin apa kembali lagi. Ya inilah. Apakah ada bedanya? Apakah ada bedanya, hanya dia menunggu dengan memburu bayang-bayang sama-sama kosong. Ku coba tuang ke dalam kanvas dengan garis dan warna-warni yang aku rindui. Apakah ada bedanya bila mata terpejam, pikiran jauh mengembara menembus batas langit. Cintamu telah membakar jiwaku, harum aroma tubuhmu menyumbat kepala dan pikiranku. Yang berputar pasti ada gejolak, ikuti saja iramanya, isi dengan rasa di menara langit. Halilintar bersabu, aku merasa tak terlindung, terbakar kegetiran. Cinta yang ku beri
sepenuh hatiku. Entah yang ku terima, aku tak peduli. Aku tak peduli. Aku tak peduli. Apakah ada bedanya ketika kita bertemu dengan saat kita berpisah? Sama-sama nikmat, tinggal bagaimana kita menghayati belahan jiwa yang mana kita sembunyikan. Darah yang terluka, luka yang tersayang, rasa yang terluka, dua lagu dinyanyikan oleh Narko Ebit. Narko featuring Imam Kunci. Imam Dudung Van Java, thank you ya, thank you ya. Mas Mbak Ulfa juga thank you atas gift-nya. Apalagi nih, banyak sekali yang sudah datang. Erni duduk di situ ya. Kalau enggak duduk sama Teh Nina, Sitarja hancur aja pokoknya. Tresno, thank you Tresno. 25 penonton tuh, kurang banyak. Ayo dong bantu share. Bantu share ya. Nara katanya mau main di sini, mau nyanyi. Eh silakan. Nis, thank you Nis. Pamela mana Pamela? Pamela belum kelihatan lagi. Oke, kita ngobrol-ngobrol apa lagi nih Mas? Ya, masih seputar lagu Ebit Gade. Oke, apa yang mau diceritakan tentang Ebit Gade? Lagu ini apa ya? Lagu apa kira-kira masih sekarang? Sekarang lagunya apa Mas? Kamelia berapa? Dua. Oh iya, Kamelia sebenarnya imajiner dari Ebit Gade atau bukan sih? Iya, itu tokoh imajiner. Tokoh imajiner aja ya. Tapi kalau terus-terusan dinyanyikan Kamelia 1, Kamelia 2, Kamelia 3, Kamelia 4, berseri. Kapan selesainya? Akhirnya pada Kamelia ke berapa? Keempat, Kamelia meninggal. Padahal mahal katanya, kontrak hostnya. Katanya masih ada terusannya Mas? Katanya masih ada terusannya, cuman nama Mas Ebit langsung diputus. Iya karena takut bikin cemburu istrinya. Bukan. Apa? Bukan. Iya kan? Iya, karena tokoh imajiner Kamelia sebenarnya enggak ada, tapi Mbak Yayu Sugianto, istri Pak Ebit, mungkin merasa bahwa kalau terus-terusan nanti menjadi, sebenarnya jangan-jangan ada nih, akhirnya dia harus di stop. Stay by karo turunan, ya. Oke, jadi Sultan Borgol, terima kasih Mas Herik, terima kasih bantu saya share ya, supaya Valen juga terima kasih, supaya account ini, channel ini terus tumbuh dan berkembang menjadi tempat mencari hiburan gratis. Saya tidak terlalu harus memberikan gift, duduk-duduk saja dengan manis, oke. Ngasih gift terima kasih, bisa buat teman-teman beli rokok, enggak juga enggak apa-apa. Pamela, terima kasih ya. Terus kemudian channel ini akan banyak sekali diisi dengan banyak ragam. Ada Iwan Fales, khusus Iwan Fales ada, terus kemudian ada Frankie Engine juga Engine. Ada, terus kemudian ada tentang Ebit Gade akan rutin masuk, terus kemudian top 40, Kembang Lawas ke depan.
tembang lawas juga ya Mas ya. Mas Imam akan masuk di situ ya. Terus kemudian akan ada podcast. Podcastnya itu tentang horor, tentang percintaan, dan tentang humor jenaka. Bisa tebak-tebakan jenaka dan lain-lain. Oh iya, tentang horor, saya mengharapkan ada teman-teman yang bisa menceritakan sebuah horor yang menakutkan, yang bisa ngobrol, kemudian orang bisa takut. Karena setan, karena klinik, karena apapun. Silakan DM di saya, nanti saya akan telepon kira-kira ceritanya tentang apa. Kalau menarik, saya ingin undang ke sini. Ah, Nick juga tuh. Kemarin Om Nick, ini suaminya Mbak Pamela ya, biar tahu. Om Nick itu karena sistem ini gak bisa ngundang tamu ternyata. Gak bisa duet, gak bisa ngundang host juga. Jadi mau gak mau karena beliau ada di Kuala Lumpur, kita by phone. Mungkin gak terlalu bagus suaranya. Tapi gak apa-apa, lumayan. Kemarin katanya menakutkan juga Mas Nick. Kapan-kapan saya harus telepon lagi untuk menceritakan seri-seri selanjutnya. Karena Mas Nick banyak sekali punya cerita-cerita misteri. Karena rumahnya juga ternyata ada yang nunggu. Di Kuala Lumpur tuh Mas? Cerita Kuala Lumpur apa? Kuala Lumpur, jadi setan Kuala Lumpur juga bahasanya bahasa sana. Ya, kemarin saya lihat, Maci, wah ini berarti pocongnya dari Kuala Lumpur. Karena pocong Kuala Lumpur bahasanya juga bahasa Kuala Lumpur. Tapi jenisnya bukan pocong kali Mas, kalau kayak kalian misalkan tidur ada Dracula atau apa kan. Kalau di Kuala Lumpur juga pocong atau apa gitu? Dia kalau di sana itu, istilahnya itu, Congpo. Kalau di sana Congpo, tapi bahasanya ya kayak gitu, bahasanya apa namanya bahasa Malaysia yang kadang-kadang berstobuh dengan bumi gitu. Jadi ditunggu Mas Nick, ditunggu semuanya. Kalau ceritanya keren, saya ingin undang ke sini. Kalau di luar kota ya, saya akan bantu caranya untuk datang ke sini. Tapi kalau Jabodetabek dulu deh, supaya gampang datangnya. Duduk di sini, ceritakan tentang masalah. Ceritakan tentang pengalaman horor ya. Bertemu dengan setan. Aku terima hati dibanting daripada tekan. Enggak bisa, kamu harus nonton Nina. Oke, lagu selanjutnya apa? Kamelia 2. Oke. Dengarkan ya, teman-teman. Tak perlu kau berbahari
hatimu, di hatimu. Terima kasih. Saya akan ceritakan lagi tentang TMK ya. Jadi TMK itu, logo TMK itu sebenarnya kan singkatan dari teman masa kecil. Teman masa kecil. Ini sebuah badan hukum perusahaan terbatas PT yang didirikan karena teman-teman anak saya, teman-teman Yudis itu saking akrabnya dari TK, SD, SMP mereka bareng terus, sehingga mereka ingin ada suatu wadah melakukan sesuatu, sehingga saya dirikan PT TMK. PT TMK ini kebetulan direktur utamanya saya, terus kemudian anak saya jadi direktur, ada anak saya yang lain jadi komisaris kayak gitu. Tapi perkembangan ini awalnya perusahaan ini cuma bergerak di bidang buku-buku tahunan segala macam, terus kemudian bikin tour, studi tour untuk anak-anak sekolah. Tapi dengan adanya corona semuanya habis pekerjaan, tidak ada lagi, sehingga kita harus melakukan sesuatu. Ternyata saya senang TikTok. Kemudian saya racunin teman-teman di sini untuk senang TikTok semuanya. Dulu waktu saya cerita TikTok, mereka lebay bilangnya, lebay. Apalagi saya udah tua, udah bapak-bapak main TikTok, ya sudah. Saya cuma main TikTok tiap hari, saya tunjukkan kalau Sabtu Minggu live mereka lihat, ternyata mereka senang. Kemudian sekarang bisa jadi sebuah pekerjaan, sebuah kegiatan untuk mengisi waktu, tapi bermanfaat. Dulu pertama kali saya kenal TikTok, saya kenal Nis, kenal Mama Mila, tuh kenal banyak hal lah. Terus kemudian saya kesini, begitu-gitu aja sebenarnya. Kalau saya akunnya 8.000 itu udah 6 bulan, 8.000 terus. Ternyata sekarang itu cari follower gampang sekali. Daniel itu cuman perlu 5 hari udah 1.000, ini bahkan 2 hari sudah 1.000 kalau Mas Imam. Kalau ini belum nih, belum masih punya. Pemalas dia. Belum punya. Oke, okay. Terima kasih Mama Mila, terima kasih Nis, terima kasih semuanya. Tersnow, gara-gara Tersnow saya kenal juga nih. Itu penjahat dari Madura, dia nelayan yang awalnya resek sekali di tempat saya tuh, kalau mulutnya itu.
Tapi lama-lama pelan-pelan dibaikin, keren sekarang Tresno. Presiden 69 PBB, salam Om Win. Sama-sama salam kenal, Mas. Kita kenal di tempat banyak tempat ya, Presiden PBB. Oke, lagu selanjutnya apa? Elegi esok pagi. Aku kok lama Pak Win naik polo. Sama, gak perlu banyak-banyak naik. Hai Boya Senior, gak perlu banyak-banyak follower. Tapi dikenal banyak orang itu penting. Nara, oke, terima kasih. Elegi esok pagi ya. Iya, sebuah tembang cinta dari Pit Gade. Lagu ini sudah banyak banget covernya. Banyak anak-anak muda, cowok ataupun cewek. Apalagi saat pernah dengar suara cewek yang cover lagu ini. Luar biasa, enak banget. Dengan modelnya sendiri. Ya kan? Kalau kita kan tribut, jadi kita mencoba untuk ya sesuai dengan pakemnya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang, cover-cover yang ada di YouTube banyak banget tuh. Elegi esok pagi, kreatif-kreatif banget. Ada yang gitar sendiri, ada yang pakai keyboard doang, enak banget. Ya, lagu terkenal sekali lagi nih, Elegi esok pagi. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam pahangan. Esok pagi kau buka jendela dan kau dapati seikat kembang merah. Aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi membuang sepi. Telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Keren
besok pagi dari Ebit GAD. Lagu selanjutnya apa nih Mas Imam nih? Kupu-kupu kertas balang kali. Kupu kertas ya? Oh, berarti kamu pecah. Oke, siap. Tadi apa ya? Lagu ini mengisahkan tentang apa nih? Kisah rakyat kecil, itu tukang beca. Zaman dulu saya masih ingat sekali bahwa beca itu hampir ada di mana-mana. Apalagi di Jakarta, saya dulu pernah naik beca. Yang bisa masuk kampung, keluar kampung, itulah beca. Sarana transportasi buat rakyat kecil buat seperti saya dulu itu. Namun seiring perkembangan jalan, zaman ya, jadi ya, kebijakan pemerintah akhirnya beca itu mulai hilang. Bukan mulai, dihilangkan. Dan diganti dengan transportasi-transportasi lainnya. Ya, lagu ini diciptakan dari Ebit GAD, Opera Tukang Beca. Yang melangkah terhuyung menyeret tubuh yang kurus, mencari sudut berlindung teduh dari terik mentari, menatap jalan lengang di depan yang tak ada harapan. Kakinya mengayu angin, naluri kebiasaan, terlalu bodoh untuk mengerti segala macam aturan. Yang ia tahu dan dirasakan hilang pencaharian. Tertidurlah dan bermimpi mengayu beca ke Teluk Jakarta. Berhentilah sampai di sana, berluit berdesing di telinga. La 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 la. Ia pun melompat. La 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 la. Ia pun menyingkir. La 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 la, ia bersembunyi. Sesuatu, sepetak sawah di kampung memberi nafas dan ketentraman. Kenapa ditinggalkan? Ia tersadar dan ingin pulang, malu pun ditepiskan. Terasa maknanya dilahirkan. La 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 la, ia pun bernyanyi. La 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 la, ia pun bersukaria tentunya. La 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 la, digenggam hari ini. La 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 la, digenggam hari ini. La 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 la, oh, 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 oh. La 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 la, oh, 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 la 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 la
terus aja la la la. Ah, enggak apa-apa. Ini bukan apa namanya? Bukan harus sempurna, harus bagus, benar, harus apal. Karena manusia kadang-kadang ada banyak salah. Kota Mena sudah datang. Mas Narko sudah lama enggak nyanyi, jadi ada beberapa lagu yang mungkin syairnya lupa. Tapi keren lupa, dia. Tetap apa mencari cara untuk agar tidak kelihatan. Padahal tetap aja kelihatan Mas, ini kelihatan. Enggak apa-apa. Enggak bisa selain Ebit Gade, kita enggak terima ini. Kalau Ebit Gade silahkan kalau mau ada yang mau ini. Tapi kalau kita untuk malam hanya, ini kita karena, khusus lagu Ebit Gade. Malam ini tribut Ebit Gade. Sesuai tema. Karena yang saya hadirkan ini adalah Mas Narko, memang suaranya mirip Ebit Gade. Enggak apa-apa, tetap luar biasa Mas Narko. Pak Haji Hari Ginanjar. Terima kasih sudah datang Bang Jono. Terima kasih buat yang sudah hadir Bang semuanya. Bang Goku, Manrobuka, Bang Jabal, Tresno Royal. Stay di sini sampai mati mereka. Kalau belum mati, belum berhenti. Mati-mati listriknya betul. Jangan. Semoga sehat selalu, indah hari-hari dilancarkan rezekinya dan apa yang direncanakan dapat terwujud. Lagu apa operator? Ini lagu yang tinggi banget. Hah? Menjaring Matahari ya. Max Finn, tetap di sini ya Max Finn. Kalau kamu enggak mau di depan banget enggak apa-apa, di pojokan atau di pinggir enggak apa-apa. Sambil ngintip dari balik pintu enggak apa-apa, dikit aja gitu. Terus ada siapa aja sih di Jendur, ada enggak di sini? Queen Sancai. Nara masih tetap di sini. Terima kasih Buaya Senior juga. Buaya Senior tuh orang lama sekali. Saya kenal Buaya Senior sudah lama. Ini ada nama Kota Mana. Jadi ID-nya tuh Kota Mana, selalu nanya. Saya kadang-kadang suka bingung, ya biarin aja. Pamela, thank you. Menjaring Matahari. Ku jaring semuanya di sini. Selagi atas nama Win Pamahyu tetap di depan. Masih bersama saya juga Narko dan Fit Mas Imam Kuncir ya. Menjaring Matahari. Tahan
roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Sumbu hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Oh, oh, oh. Tinggi banget ya Mas ya? Iya, kita melakukan lagu yang agak ringan-ringan dulu nih. Tinggi banget tuh lagunya. Tinggi, suara juga lagi batuk-batuk. Iya. Malam Mas, Edi Hitam, Jenderal PBB masih di sini, Pamela Double L masih di sini, Nis lahir tahun 90 masih di sini, Kota Mana masih, Mamanya Mila masih, yang Mama Mila itu ahli ini, ahli apa namanya, perbintangan. Oh. Jadi isinya cuman fiti-fitinya tentang bintang, tapi selalu Aris paling duluan. Malam semuanya Queen Sanjay. Ahli perbintangan dia. Suaminya orang Madura tuh Mama Mila, apa namanya Tresno. Kamu cari tuh suaminya Mama Mila tuh. Dia orang Madura. Oke. Jangan lupa selalu follow ya yang baru ya, supaya akun ini makin banyak yang followernya, sehingga makin besar, semakin makin banyak rame, yang nonton. Makin rame nanti ya. Masih nyonglik, oh iya. Ke wong kae lah, wong apa, wong Cilacap, mam, apa, Nina. Oh. Nina yang habisin. Kan mulai deh. Jadi makasih apa namanya, tolong follow, tolong share, tolong lakukan apa saja agar akun ini makin rame, besar. Makin besar ya. Juga Jodiaker tuh si Mama Mila, kira-kira Gedumbrengan TV ini ininya apa, Jodiaknya apa, kadal mungkin ya, Jodiaknya kadal, sehingga request lagu Hati Mas Nasir bisa enggak? Mas Nick, khusus lagu ini adalah lagunya Iwan apa, Ebit GAD. Untuk malam hari ini khusus Ebit GAD. Pak Haji, jadi hanya Ebit GAD. Jadi selain Ebit GAD, mohon maaf kita tidak bisa berikan lagu-lagu selain itu. Oke, lagu selanjutnya operator Seraut Wajah. Ya, silakan. Oke. Lagu Sebuah Perjuangan. Lagu ini mungkin cocok buat para pejuang-pejuang Indonesia yang telah memerdekakan Indonesia. Karena mereka adalah garda terdepan pembela tanah air kita Indonesia ini. Buat seseorang, Seraut Wajah. Iya, Seraut Wajah di Repit GAD. Indonesia. Wajah yang selalu dilumuri senyum, lekat tersengat terik matahari, keperkasaan nyata memudar terbaca dari garis-garis di dagu. Waktu
telah mengkilas semuanya. Iya, tinggal punya. Saya dari ini, apa nih, manajemen EBIT, aku baru ngupload baru 125 orang yang nonton, langsung kena ini. Di mana, di YouTube? Ya, di Fak. Aku udah banyak nonton. Masa kok, aduh, udah kena ini semua nih sama pihak lab, ya mungkin yang pihak berwenang lah. Kayak kalau Pak EBIT kayak gak masalah, cuma itu. Ya, itu karena EBIT emang gak gitu, enggak. Ya, karena sekarang kan ada peraturan gitu, kita nyanyi. Peraturan, kalau Pak Ebit gak mau ya. Kan Pak Ebit kan termasuk ibunya situ, ketuanya itu.